Audio Jungle. Merpati lebih dari sekedar permainan anak kecil. Kami orang-orang dewasa melatih merpati di siang hari, di sore hari, ataupun di pagi hari. Tidak semudah apa yang dibayangkan saat melatih merpati. Kami harus rela berpanas-panasan, harus sabar. Tidak seinstan kita bermain ayam tarung, karena di dunia merpati bukan hanya dari sekedar hobi ataupun judi, tapi ini perlomba atau skill, mengasah skill lebih dari dan untuk mendapat juara membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk melatih merpati kita, kami harus sabar jarak 1 meter hingga jam 2 km untuk melatih merpati. Untuk mendapatkan juara, kami juga harus memilih merpati yang siap dilatih atau merpati yang tidak siap untuk dilatih. Dari tim-tim lain, mulai dari tim kerja, tim menengah, sampai tim papan atas seperti tim-tim elit seperti Gajah Lampung, Megador, dan lainnya. Banyak tim-tim di sana. Di sini kami bermain di lapak kecil, lapak desa. Banyak di sini burung-burung yang harus diseleksi, mana burung yang baik baik. Seperti ini, burung tidak mau turun. Kami harus menggertaknya, kami harus berteriak-teriak kepanasan karena kami melatih tepat jam 12 siang untuk mengeseksi mana yang burung baik dan mana burung yang tidak baik. Percuma jika kami melatih burung yang tidak baik, karena kami melatih burung sama seperti manusia dari perah atau dari keturunan. Ada manusia yang mempunyai kaki, mempunyai tangan, yang sehat tapi tidak mau bekerja. Begitu juga burung, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang patut bekerja, ada yang tidak patut buat bekerja. Terima kasih, jangan lupa dukung channel ini.